السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله. Kita lanjutkan hari ini membahas surat Al-Munafiqun, surat ke-63, di mana diceritakan, saya ulangi lagi ceritanya, yaitu bahwa suatu kali di suatu perjalanan ada seorang badui ya, yang dia itu memukul temannya Abdul bin Ubay, tokoh munafik dan tokoh ansor, sebenarnya tokoh ansor juga dia. Ini akibat ya, ini seperti pepatah Arab mengatakan, samin kalbak yakulak, kamu gemukkan anjingmu nanti dia akan makan kamu. Samin kalbak yakulak, kamu gemukkan anjingmu nanti gitu ya, nanti dia akan memakan. Nah, ini hasilnya. Hasil dari kita membela Muhammad dan teman-temannya, kita korbankan segala sesuatu, hasilnya kita dipukul malah orang-orang badui. Gitu ya. Nah, lalu dia berkata, gitu ya, pada surat Al-Munafiqun, la in roja'na ilal Madinah, kalau kita nanti kembali ke Madinah, lanukhrijanna al-azm minha al-azal, akan kita keluarkan gitu ya, ayat 8 surah Al-Munafiqun, akan kita keluarkan gitu ya, lanukhrijanna al-azm minha al-azal, akan terusir gitu ya, akan terusir gitu ya, orang-orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya yang kuat itu dia, yang lemah Nabi. Rupanya ada seorang sahabat mendengar ucapan ini, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi bertanya kepada Abdullah bin Ubay, saya tidak ngomong gitu. Orang tadi malu, dia sudah gitu ya, sudah yakin orang-orang yang bernama Zaid ini, dia sudah yakin. Tetapi Nabi rupanya lebih condong kepada Abdul bin Ubay, dan dia tokoh. Allah Ta'ala lalu menurunkan surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kalau datang orang munafik ya Rasulullah kepada aku dan bersaksi bahwa kamu bahwa engkau adalah Rasulullah, Allah Ta'ala mengatakan wallahu ya'lamu innaka Rasulullah. Allah Ta'ala sudah tahu. Tidak perlu saksi buat apa. Allah Ta'ala sudah tahu kalau kamu itu nabi. Jadi mereka tidak ngomong, Allah Ta'ala sudah tahu. Tetapi sebaliknya wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah Ta'ala bersaksi sekarang. Bersaksi itu lebih hebat dari tahu. Saya tahu itu dokter, tapi saya tidak pernah tahu ijazahnya mana. Saya tahu dia dokter, berangkat pakai jas putih dia. Saya tidak tahu dia dokter. Saya tidak tahu jazanya. Saya tidak tahu sekolahnya. Kalau saya dosennya, saya tahu. Nah, ini tidak tahu. Tapi yang tahu saya, yang saya tahu dia dokter.
gitu ya. Beda antara tahu dan syahadat. Tahu itu sekedar tahu, saksi tidak. Saksi itu benar-benar tahu dia. Benar-benar tahu. Allah Ta'ala bersaksi bahwa orang munafik itu adalah para pembohong. Gitu ya. Baik, tidak itu saja. Allah Ta'ala melanjutkan pada ayat selanjutnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai junnah, perisai. Perisai dari segala kebohongan mereka. Begitu ya. Perisai dari segala kebohongan mereka. Untuk apa? Fasaddu an sabilillah. Gunanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah Ta'ala. Manusia mencegah manusia dari memunculkan agama Allah Ta'ala. Baik, silakan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh perbuatan yang jelek. Baik. Mengapa begitu? Ayat 3. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Itu dikarenakan mereka itu beriman, merasakan iman, sudah merasakan iman mereka. Sudah merasakan nikmatnya iman. Nah, orang itu kalau sudah merasakan nikmatnya iman, artinya mereka sudah merasa aman, nyaman. Sama dengan ada orang misalnya minum obat ya, sudah enak badannya. Loh, kok saya sembuh ya? Tidak beres ini berarti. Jadi bagaimana? Harus sakit saya. Sakit lagi dia. Nah, begitu ya, dia ke dokter, berobat, dikasih obat, dia minum obatnya, waktu dia merasa badannya sehat, ini tidak betul ini. Sehat itu tidak betul. Jadi bagaimana? Harus sakit. Nah, dari minum obatnya, sakit lagi dia. Nah, ini yang betul, sakit ini yang betul. Nah, begitu ya, katanya keluarganya bilang, ya sudah lanjutkan saja sakit. Begitu, memang kamu menikmati sakit. Begitu ya, memang dia menikmati sakit. Memang dia tidak kepingin sembuh. Memang dia tidak kepingin sembuh. Bayangkan, sudah merasakan nikmatnya iman, orang merasakan nikmatnya iman itu artinya dia merasa aman. Nah, sama dengan misalnya, saya kasih contoh supaya ngerti. Misalnya ada seseorang misalnya, dia tidur di lantai, tidak bisa tidur dia. Lalu dia diberitahu, lu jangan di lantai, di kasur saja, begitu ya, boleh, silakan boleh. Begitu dia tidur, begitu dia meletakkan badannya di kasur, lalu dia akan ngantuk dia. Oh ini tidak betul, tidak boleh ngantuk saya, tidak boleh tidur. Oh ya sudah, silakan lebih baik, kamu tidur di bawah saja. Kalau perlu tidur di kampung saja kamu, nah, begitu ya, lebih baik. Nah, dikasih kasur, nah, gitu ya, tertidur, mau tidur, loh ini kok saya, nah, gitu ya. Atau makan, misalnya lapar, saya lapar, ya sudah ini makan, silakan mau makan. Makan dia tengah-tengah makan kok kenyang, ya udah betul, tidak betul, saya harus lapar, tidak boleh kenyang. Nah, begitu ya, aneh ya, buat kita aneh, buat mereka tidak aneh. Yang betul itu bahwa mereka harus merasakan kekafiran. Kenapa? Jiwanya itu lebih condong pada kekafiran. Jadi saat iman itu masuk dan mereka sempat menikmati, tertolak. Kok ini tidak beres, ini tidak betul, ini tidak beres, ini beriman itu tidak betul beriman itu. Yang betul kekafiran. Gitu. Apa yang terjadi? Fatu bi'ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala menutup, mensegel hati mereka. Mereka menjadi orang yang tidak mengerti. Bukan tidak tahu, tidak mengerti. Nah, gitu ya, tidak mengerti. Gitu ya, bukan tidak tahu. Sama misalnya ada orang misalnya yang tadi saya katakan, gitu, yang tadi saya katakan, orang diberi obat misalnya, dia tahu kalau obat itu menyembuhkan dan dia sudah tahu dengan itu, dengan sembuhnya dia, tapi dia tidak ngerti bahwa orang itu harus sehat lah, begitu loh. Orang dia tidak ngerti bahwa orang harus sehat lah, begitu ya. Dia tidak ngerti bahwa orang itu harus sehat lah. Tidak ngerti dia, begitu ya. Loh, bagaimana? Dia tidak tahu. Menurut saya, pendapat saya bahwa yang betul itu sakit. Oh begitu ya, iya. Nah, begitu ya. Kalau saya sehat, saya disuruh ngepel, nyapu lah, begitu ya, itu tidak enak lah. Jadi bagaimana, rumahnya kotor, tidak apa-apa, mungkin saya tidak kerja. Oh begitu ya, lah, sudah. Begitu, itu kenyataan. Nah, itu kenyataan. Soal kita tidak cocok dengan orang semacam ini, ya silahkan saja. Dia tidak pusing dengan kita, jadi kita tidak perlu pusing dengan dia. Nah, begitu ya, tidak perlu pusing dengan dia. Orang semacam ini memang dia mengkondisikan dirinya untuk tidak memberikan apapun kepada orang lain. Jadi jangan dipaksa lah, nanti kita cenut-cenut akhirnya lah. Jangan. Orang semacam ini memang tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain lah. Begitu ya. Sakit, orang yang jiwanya sakit.
Orang yang jiwanya sakit, katanya dokter jiwa, gitu ya, adalah orang yang jiwanya sehat, orang yang produktif, bisa memberi kepada sekitarnya. Yang sakit tidak produktif lah, gitu ya. Loh, bagaimana tidak produktif loh? Dia tidak mau memberikan. Orang bang membuka langgar, produktif loh itu. Azan, produktif loh itu. Gitu ya. Jadi imam produktif loh itu, jangan diremehkan loh. Orang buka langgar itu tidak gampang loh. Sekedar membuka, jangan bukan sekedar membuka itu bermanfaat buat sekitarnya. Membuka langgar, azan, sol, lalu jadi imam kalau perlu lah. Berguna dia. Dia membuat orang lain masuk ke masjid. Orang mungkin malas buka langgar, dia buka azan, qomat, tak ada yang menjadi imam tuh. Begitu loh. Nah, begitu ya. Dia produktif. Jangan diremehkan. Nah, ini orang jiwanya sehat. Orang jiwanya tidak sehat. Ada apa langgar itu kok dibuka? Sudah tahu muadzinnya enggak ada, ya sudah jangan azan. Nah, biarkan saja, nanti muadzinnya datang 2 minggu lagi, masih lebaran. Nah, begitu, enggak usah dibuka. Nah, ya senang. Kalau azan, akhirnya saya terpaksa ke masjid nanti lah, gitu ya. Akhirnya saya terpaksa ke masjid, buat apa lah? Jangan, begitu loh. Jadi itu ceritanya begitu lah. Bisa lihat kan? Lihat ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat badan mereka, oh, mengagumkan, mengagumkan, begitu ya. Abu Lahab itu disebut Lahab karena dia menyala wajahnya. Lahab menyala wajahnya. Gitu ya. Loh, ya tak salah pamannya Nabi. Nabi itu syadidul bayad, putih, sangat putih Nabi SAW itu, sangat putih. Pamannya Abu Lahab menyala, Lahab menyala dia. Gitu ya. Menyala, kafir tapi menyala dia. Gitu ya. Mengagumkan. Kalau orang itu kafir enggak mengagumkan ya begitu ya. Dibuat kekafiran itu mengagumkan agar menguji iman kita. Gitu ya, dibuat kekafiran itu mengagumkan agar menguji iman kita. Orang kafir itu badannya tinggi mungkin, kulitnya putih, matanya biru mungkin, nah, barangkali nah, gitu ya, mengagumkan. Tidak cukup itu saja. Wa iyyakul tasma'li qawlim, kalau ngomong enak kamu dengarkan, wah terpukau kita. Tidak ada isinya. Gitu ya, ada isinya. Nah, kita lihat penyanyi itu mengagumkan, gitu ya, lagunya kita dengar, ada isinya. Gitu ya, penyanyi ada isinya, mengagumkan mungkin wajahnya atau kalimatnya kita dengar, ada isinya, kosong. Nah, mengapa? Karena tidak ada iman dalam dadanya. Itu saja jawabannya. Nah, artinya orang ini tidak ada gunanya lah. Ka'anna khusyu' musannada, seperti kayu-kayu diletakkan. Loh, ya kalau saya milih kayu saya, gitu ya. Kalau saya milih batang-batang ini, batang-batang kayu, gitu ya. Iya, kayu apa? Kayu jati. Saya jual ada gunanya. Orang munafik dijual tidak ada gunanya. Nah, gitu ya. Mau ini dijual tidak ada gunanya. Nah, kecuali kalau saya, gitu, saya cekik mungkin lah. Gitu ya. Saya jual ginjalnya, gitu ya. Matanya, gitu ya. Anda daripada tidak ada gunanya. Anda saya cekik, saya jual ginjal. Oh, jual yang betul lah. Anda, gitu ya. Mana kayu ada gunanya? Kayu ini, gitu ya. Yang kalau dikasih salam mungkin tidak jawab. Kayu ada gunanya. Nah, anda ini, gitu ya. Anda ini ngomong pintar, nah, gitu ya. Mengagumkan penampilannya. Apa gunanya? Hanya pintar ngomong saja. Nah, hanya penampilan saja. Apa sumbangsihnya pada masyarakat apa? Nah, gitu ya. Apa sumbangsihnya? Tidak ada. Nah, gitu ya. Mereka itu yahsabuna kulla soihatin alaihim. Mereka itu menganggap bahwa segala sesuatu itu, gitu ya, adalah ancaman buat mereka. Nah, gitu ya. Mereka itu menganggap bahwa segala ancaman, segala ancaman suara, gitu ya. Suara itu dor misalnya, nah, gitu ya. Suara itu dor, gitu ya. Ketakutan mereka lah, gitu ya. Di sini misalnya ada seorang misalnya pelaku kriminal sudah tobat ya, tobat. Tiba-tiba dor, dia lari lah. Anda apa lari? Padahal kan jujur saya, lah Anda kan baru masuk itu keluar dari penjara, sudah tobat, suratnya masih ada dan Anda berbuat baik. Anda apa lari? Ya, saya masih ingat-ingat zaman dulu lah. Begitu ya. Atau misalnya ada orang pulang dari perang, nah, gitu ya, pulang dari perang dia lah, gitu ya. Ada dengar suara apa, dor lari dia lah, ada apa, gitu ya. Saya kira ini tembakan di mana nih, di kota, enggak, saya itu dulu kalau di hutan, kalau dor saya lari, nah,
saya lari. Nah, itu sudah turun ke alam bawah sadarnya. Tidak disadari itu. Tidak disadari. Nah, dia mendengar suara seperti helikopter mau datang. Nah, ada senapan mesin. Terngiang-ngiang di kepalanya bahwa ini ada musuh yang datang. Nah, tidak ada, tapi sudah turun di alam bawah sadarnya. Karena sudah sering mendengar begitu. Nah, sudah sering mendengar begitu. Nah, kita sama dengan misalnya dia mendengar tetangga sebelah kanan kena COVID, dibungkus sudah tidak ada. Gitu ya. Sebelah kiri kena COVID, dibungkus sudah tidak ada. Gitu ya. Depan gitu ya, juga tidak ada. Nah, begitu panas sedikit badannya, gitu ya, ketakutan dia. Badan saya panas, peringatan ini panas, udaranya panas memang lah. Ketakutan dia, gitu ya. Dokter, saya panas, saya juga panas kata dokternya. Gitu ya, memang udaranya panas kok lah. Gitu ya. Nah, saya itu khawatir kalau saya kena COVID, tidak ada sudah. Gitu ya. COVID itu di media massa, tidak ada lah. Ketakutan dia. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang muncul itu adalah ancaman. Kenapa? Karena memang hatinya, ini jawabannya, ada dosa. Nah, orang itu kalau mau melihat dia itu banyak dosanya, gitu ya. Jangan diomongkan pada orang lain. Ada rasa takut, ya, ketakutan ini yang tidak jelas, juntrungannya. Nah, gitu ya. Takut ini. Takut-takut itu semuanya berasal dari dosa-dosa yang ada dalam hatinya. Nah, begitu ya. Takut-takut itu adalah dosa dalam hatinya. Nah, begitu. Karena dosa-dosa dalam hatinya tidak sempat dia bersihkan. Nah, memang pembawaannya dosa itu rasa bersalah. Nah, sama dengan Nabi Musa waktu di hadapan Allah Ta'ala, dia disuruh untuk ketemu Fir'aun. Saya tidak berani. Nah, saya pernah membunuh salah seorang dari mereka. Nah, meskipun sudah diampuni Allah Ta'ala, rasa bersalah itu masih ada. Gitu ya, rasa bersalah itu masih ada lah. Jadi jadi perbuatan salah itu membawa rasa bersalah lah selamanya. Gitu ya. Meskipun dosanya sudah diampuni, tetapi rasa bersalah itu masih ada. Nabi Musa, kita tidak begitu. Oleh karenanya hendaknya kita yang banyak memohon ampun lah. Gitu ya. Humul adu fahzarhum. Mereka itu musuh loh ya. Mereka itu musuh. Nah, gitu ya. Orang-orang yang semacam ini adalah musuh. Nah, gitu ya. Mereka ini adalah musuh. Saya bacakan di sini ayat yang belum saya ada, surat Al-Ahzab ayat 19. Fa idza jaa al-khauf. Gitu ya. Fa idza jaa al-khauf, kalau datang marah bahaya, ra'aitahu ra'aitam yanzuruna ilayka tadurru ayyuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut. Kalau ada bahaya perang, matanya ke sana kemari seperti mau mati gitu. Fa idza dhabal khauf, hilang ancaman bahaya tadi perang, salakum bi asilati hidad. Nah, gitu ya. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang seperti pedang landep tajam. Ah, gitu. Sudah tidak ada ancaman, sudah tidak ada. Asyihatan al khair, bakhil. Nah, orang munafik itu yang sudah saya baca pada minggu lalu surat At-Taubah, al munafikuna wal munafiqat ba'du ba'd. Orang munafik dan perempuan saling mendukung, ya, ya'muru bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydihim, melarang yang baik, memerintahkan yang munkar dan bakhil. Asyiyah dan al-khair, Al-Hadzab ayat 19. Ulai kalam yu'minu fahbatullah amalahum. Mereka tidak beriman, Allah Ta'ala hilangkan, hancurkan amalannya. Wa kana dhalika ala yasiru. Gitu ya. Inilah yang terjadi. Allah Ta'ala mengatakan mereka itu musuh. Mereka bukan temannya orang Islam, tidak. Mereka itu musuhnya orang Islam. Fahzarhum, hati-hati terhadap mereka. Jangan kagum dengan penampilan. Nah, begitu ya. Jangan kagum dengan penampilan, barangkali orangnya penampilannya hebat. Nah, gitu ya. Kalau ngomong pintar, ya itu gampang ngomong itu. Penampilan itu bisa dibuat. Nah, hati-hati. Qatalahumullah anna yufakun. Nah, Allah Ta'ala memerangi mereka anna yufakun. Kok bisa mereka itu menjadi gitu ya? Menjadi orang yang tertipu itu bagaimana sih, kata Allah Ta'ala. Kok bisa tertipu itu bagaimana sih? Allah Ta'ala itu heran. Menciptakan manusia yang diberi akal Allah Ta'ala,
kok yang diciptakan oleh Allah Ta'ala akal itu untuk bisa menerima kebenaran, kok bisa tidak bisa menerima kebenaran itu bagaimana? Lah, tentu heran. Kok bisa ada orang yang tidak ngerti kebenaran? Lah, mana yang tidak ngerti itu mananya? Lah, ini akal gitu ya, sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menerima kebenaran. Tidak perlu iman, belum pakai iman. Akal sudah menerima kebenaran itu. Tidak perlu iman, nanti iman itu nanti. Nah, gitu ya. Ini bahkan sudah merasakan iman, kok bisa keluar dari iman? Ini apa sih cerita antara anayu fakun? Kok bisa ada orang yang sudah merasakan iman lalu keluar? Nah, ya ini karena dunia, karena ini lah ya. Kenapa sih? Apa dunia ini memerintahkan kita untuk melawan Allah Ta'ala? Nah, begitu ya. Apakah orang itu kalau dikasih rezeki Allah Ta'ala itu pertanda dia diberi fasilitas untuk melawan Allah Ta'ala? Ya tidak. Apakah kalau orang dikasih rezeki Allah Ta'ala, uangnya banyak, oh ini berarti saya sekarang mau diperintahkan Allah Ta'ala untuk melawan Allah Ta'ala? Ya tidak. Tidak ada masalah. Rezeki disebut khair. Disebut khair rezeki itu. Nah, begitu disebut khair rezeki itu. Jadi rezeki itu bukan sesuatu yang dikirim oleh Allah Ta'ala untuk melawan Allah Ta'ala. Tidak. Jadi untuk apa? Untuk apa kalian itu hanya karena dunia ini kok harus melawan Allah Ta'ala? Kenapa? Apa kalau mentaati Allah Ta'ala dapat dunia? Nah, apa kalau melawan Allah Ta'ala dapat dunia? Nah, begitu. Apakah kalau melawan Allah Ta'ala dapat dunia? Nah, begitu. Itu pertanyaan. Nah, begitu ya. Apakah orang kafir itu dapat rezeki yang banyak? Tidak juga. Nah, begitu ya. Apakah orang dapat rezeki yang banyak? Tidak juga. Nah, begitu. Apakah kita bisa menanam segala macam buah-buahan di Eropa, Amerika, Australia? Gitu. Mau nanam itu ya insinyur, bukan petani. Kalau kita itu petani, enggak ngerti apa-apa. Nanam ini semuanya ada. Coba nanam tanaman di benua Amerika, di benua Eropa. Teh tidak ada. Coklat tidak ada. Kopi tidak ada. Beras tidak ada. Kelapa tidak ada. Anda mau makan apa? Rendang, gulai, rawon, ada, roti ada, mau Anda makan roti, ya, gitu ya. Di Jerman tuh ada sekian ribu jenis roti, gitu ya. Tapi kalau rendang, soto, gitu ya, ada. Anda tahu Indomie, gitu ya? Indomie yang kita remehkan itu termasuk satu dari 10 mie terbaik di dunia. Anda tahu Indomie, gitu ya? Ada dua jenis Indomie yang masuk dalam ranking 10 mie terpaling enak di dunia. Indomie. Nah, Anda beli 2.000 dapat. Nah, begitu ya. Tapi kalau di restoran, nah, enggak boleh pakai sarung. Nah, sebagai celana. Nah, begitu ya. Bayarnya dolar, bukan rupiah, dolar. Nah, begitu ya. Nah, sebagai dolar atau berangkat ke Thailand dulu, bat. Nah, bayar naik pesawat pakai PCR dulu. Nah, ini enggak beli Indomie dimakan. Masalahnya kita tidak tahu kalau itu kenikmatan. Lah, itu bukan urusannya ustaz, tidak tahu. Kita itu tidak tahu kalau itu kita dalam kenikmatan, tidak tahu kita. Tidak tahu. Nah, kita ngaku kita tidak nikmat, yang nikmat orang kafir, ya tidak tahu, salahnya sendiri. Kesalahan kita. Kita dalam kenikmatan. Nah, dalam kenikmatan tidak sadar kita. Karena kita cenderung mengatakan saya itu susah. Nah, saya itu susah begini. Apa susah apa? Nah, gitu ya. Orang kafir tidak bisa menikmati apa-apa. Begitu ya, kopi dari mana kita punya kopi, coklat. Ya, saya tidak bisa nyebutkan semuanya, banyak semua komoditi. Ada karet, ada. Di sini karet tinggal seret gini taruh saja, cingkir. Ah, keluar karet, apa tidak tahu, banyak. Begitu ya, semua ada pala, begitu ya, ada pala, ada serilau, semuanya ada. Sana tidak ada apa-apa. Nah, tidak ada apa-apa lah. Begitu ya, apa yang terjadi ya, makannya roti. Nah, gitu ya, makanya roti tidak enak. Gitu ya. Di sini semua kenikmatan. Apakah ini kalau kita kafir lalu kenikmatannya tambah? Tidak. Nah, ini jawaban dari Allah. Lihat orang beriman, karena mereka beriman saya kasih nikmat sekian banyak. Orang kafir tidak. Hanya bisa nendang bola saja orang kafir itu. Tidak lebih dari itu. Nendang bola, basket, tenis saja. Tapi rally, sepeda motor, ngepot-ngepotan gini. Lah kita kok tidak bisa main bola ya? Tidak perlu main bola, nikmatnya banyak kok, buat apa lah? Itu jelas kok. Kita gitu ya, lanjutkan ayat 5. Wa idza qila ta'alu yastaghfirullahum rasulullah. Lah lihat. Kalau diajak ayo gitu ya. Ketemu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullahum rasulullah. Dimintakan ampun
oleh Rasulullah SAW. Nah, bayangkan, ayo ketemu Nabi. Bayangkan, kalau kita sekarang itu ketemu Nabi, kalau kita sekarang itu Nabi itu ada. Daripada saya repot-repot istighfar, saya datangin Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan saya ya supaya diampuni Allah Taala. Lu kan begitu tuh, begitu ya. Loh, ini orang beriman. Orang apa ya, orang beriman itu kok membutuhkan pengampunan Allah Taala? Karena orang beriman butuh rahmat Allah Taala. Orang beriman itu saya beritahu. Orang beriman itu tidak mengandalkan amalannya. Saya kasih gambaran. Sebenarnya ada orang tuanya kaya dia. Orang tuanya kaya. Lalu dia kerja di perusahaan ayahnya. Nah, kerja. Dia butuh rumah. Dia cari rumah. Nah, ini ada rumah. Gitu ya. Berapa? 3 miliar ya, sudah. Saya ngomong sama ayah saya, "Loh, kamu enggak punya uang?" "Enggak punya saya." Gitu ya. "Loh, kamu setiap bulan dikasih gaji 20 juta." "Ya, kenapa? 20 juta kali 10 200 juta, 250 juta. Kapan saya punya rumah? Kapan saya punya rumah? 10 tahun baru saya punya rumah. Kok repot-repot? Ngomong sama bapak saja, Pak. Itu Pak rumah 3 miliar. Oh ya, bayar. Loh, bapak mau bayar? Baik, bapak saya. Ini manusia dengan manusia. Begitu ya, manusia dengan manusia. Lah, apalagi kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita mengandalkan amal kita, jangan. Rahmatnya Allah Ta'ala besar dari amal kita. Amal kita tidak bisa dipakai membayar surga, tidak bisa. Tidak bisa. Katanya, fastabiqul khairat. Suruh banyak berbuat baik. Ya memang, semakin besar perbuat amal solehnya seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya minta rahmat Allah Ta'ala. Lah, kalau orang itu banyak amal solehnya, berarti dia sejalan dengan keinginannya untuk minta rahmat Allah Ta'ala. Lah, jadi kalau ada orang amalnya sedikit, memang dia tidak mengharap rahmat Allah Ta'ala, kurang. Lah, tapi kalau dia banyak beramal soleh, tentunya istighfar, gampangnya istighfar saja. Gitu ya, banyak istighfar. Anda kok banyak istighfar? Oh, saya banyak dosanya, jadi saya mesti minta rahmat Allah Ta'ala. Loh, kan begitu. Ini kan pintar, berarti pintar. Bukan saya, gitu ya, mau banyak ibadah. Kenapa banyak ibadah? Pokoknya saya punya pahala yang banyak. Kenapa kok punya pahala yang banyak? Gitu ya. Ya, katanya masuk surga. Kata Nabi SAW, tidak ada dari kalian yang diselamatkan oleh amalnya. Wala anta ya Rasul, wala ana, saya juga. Kecuali kalau Allah Ta'ala illa ayta yaghtaqama bi rahmatil fadli. Kalau Allah membungkus saya dengan rahmatnya. Ada orang di hari kiamat punya amalan sebesar gunung. Besar gunung. Tetapi dia membunuh ini, menghina ini, makan barangnya ini. Loh, kok bisa loh? Ya tidak tahu. Itu kenyataan ada. Ada lah. Kenapa? Dia tidak dilindungi Allah Ta'ala dari kejelekannya. Seperti orang munafik ini. Sudah ketemu Nabi, sudah beriman, keluar dari Islam dia. Nah, bayangkan, sudah apa, kurang apa dia? Allah Ta'ala dia dihidupkan di zamannya Nabi, ketemu Nabi. Kurang apa dia? Ketemu Nabi, tidak pakai mimpi ini, ketemu Nabi. Nah, tidak pakai mimpi, bahasa Arab dia bisa ngomong, Nabi ngomong dia ngerti. Begitu ya, ketemu Nabi lah, nggak mau ada. Tapi nanti kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang hidup sesudah kalian yang mereka itu tidak ketemu saya, tapi mereka mau mentaati saya, tahu mengenai saya dari suhuf, lembaran-lembaran. Nah, mereka itu amalnya 50 kali lipat dibanding siapa Rasulullah? Ya dibanding kalian, 50 kali lipat. Kenapa? Tidak lihat Nabi, mau mentaati Nabi. Nah, 50 kali lipat. Ini lihat Nabi, tidak mentaati. Nah, jadi nikmat ketaatan itu besar. Sudah dikasih nikmat ketaatan, jangan belok saya. Kok tidak dikasih ini, tidak dikasih. Begitu ya, apa sih? Kok dikasih itu apa yang tambah? Begitu ya, kok dikasih itu apa sih yang tambah? Nah, begitu ya, kalau dikasih itu apa yang tambah? Nah, tidak ada yang tambah lah, gitu ya. Tidak ada apa. Anda melihat ini loh, ada orang kaya, gitu ya, lalu hidupnya bahagia. Coba saya lihat yang dimakan apa lah, begitu ya. Dimakan apa maksudnya? Nah, apa dia bisa tidur? Belum tentu. Kita bisa tidur. Nah, begitu ya. Kita bisa tidur. Dan kita dihidupkan bukan untuk tidur, untuk ibadah, untuk sholat malam, bukan untuk tidur terus-terusan. Nah, gitu ya. Kita diciptakan Allah Ta'ala untuk makan dan bergerak, berbuat, bukan untuk makan terus. Tidak boleh, sakit kita. Nah, begitu ya. Jadi persepsi kita mengenai hidup itu salah. Kalau bahwa orang dikasih harta itu tambah bahagia, itu salah. Gitu ya. Yang betul itu kalau kita Allah Ta'ala diberi keinginan untuk mentaati Allah Ta'ala, itu kenikmatan. Contohnya, apa contohnya? Sholat.
Salat yang khusyuk itu apa sih? Salat yang khusyuk itu apa sih? Kalau kita itu tidak kepingin keluar dari salat, berarti kita sudah khusyuk salat kita. Begitu ya? Kenapa? Karena kita merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Nah, mengapa? Karena saya butuh rahmat Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala itu hanya Tuhannya saya saja. Nah, yang ada di dunia itu Allah Ta'ala dan saya, yang lain itu tidak ada. Nah, kalau kita ibadah menghadap Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala itu hanya Tuhan saya saja. Nah, bukan orang lain. Jadi rahmat Allah Ta'ala hanya untuk saya saja. Nah, begitu loh. Jangan kita masih mengharapkan ini itu, jangan. Harapkanlah Allah Ta'ala, karena dia As-Samad, tempat bergantung bagi semua makhluknya Allah Ta'ala itu. Kita bergantung pada makhluk, makhluk itu bergantung pada Allah Ta'ala. Begitu ya, kita bergantung pada makhluk, oh dia bergantung pada Allah Ta'ala, kita bergantung pada dia. Nah, selanjutkan lawarusahum, kepalanya ditolehkan begini, waraitam yasuddun. Nah, gitu ya. Dan mereka itu gitu ya, berpaling. Nah, membuang muka, berpaling, wahum mustakbirun. Mereka itu sombong. Nah, gitu ya. Mereka itu sombong. Tidak mau yang namanya gitu ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu terjadi, sudah dikasih tahu, minta ampun baru sombong, tidak mau lah. Apa yang terjadi? Saya sisipkan di sini ceritanya bahwa waktu dia meninggal, saya baca dulu ayat 6, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfirum la ya'firullahu lahum. Sama saja Rasulullah, kamu mau mintakan ampun tidak mintakan ampun, Allah Ta'ala tidak mengampuni. Nah, begitu ya ceritanya. Nah, gitu ya, waktu anaknya Abdul bin Ubay meninggal, anaknya datang gitu ya, apa, meminta gitu ya, kafannya. Nah, sebelum meninggal, anaknya berkata, ya Rasulullah, ayah saya itu mengganggu Allah Ta'ala dan Rasulnya, apa tolong izinkan saya membunuh ayah saya. Nah, gitu ya, anaknya Abu Ubaid ketemu Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ayah saya itu mengganggu Allah Ta'ala dan Rasulnya, izinkan saya membunuh ayah saya. Taktul abah, kalau sudah jangan, tidak perlu. Nah, gitu ya. Jangan, tidak perlu. Nah, gitu ya. Datang lagi, jangan membunuh ayahmu. Nah, gitu ya. Jangan membunuh ayahmu. Nah, gitu ya. Rasul, saya minta air wudhumu. Ya, sudah Nabi wudhu, airnya diberikan kepada dia. Supaya bisa diminum ayahnya, barangkali bisa lunak hatinya. Ya, silahkan. Baik. Nah, gitu ya. Tetapi gitu ya, tetapi itu pun juga tidak merubah, tetap saja. Meskipun wudhunya Nabi diberikan, tetap sama saja lah. Waktu gitu ya, waktu meninggal, anaknya minta, Rasulullah, saya minta bajumu sebagai kain kafannya dia. Ya, diberikan Rasulullah. Bayangkan. Nah, begitu ya. Lalu gitu ya, Nabi mau mensolati, artinya mau gitu ya, mau memintakan ampun, Allah Ta'ala bilang, kamu mintakan ampun, nah gitu ya, atau tidak Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Nah, gitu ya, tetap saya ampuni. Nah, ayat Allah mengatakan, kamu mintakan ampun ya Rasulullah, gitu ya, wa intastaghfiru sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahu. Nah, gitu ya, meskipun kamu mintakan ampun 70 kali tidak saya ampuni. Nah, gitu ya. Tetap kata Nabi, meskipun tidak di gitu ya, saya 70 kali akan saya tambah, saya akan memintakan ampun lebih dari 70 kali, kata Nabi SAW. Nah, lalu gitu ya, rupanya waktu dia meninggal Nabi mensolati. Nah, kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini menghina kau ya Rasulullah, hari ini yaumukadza. Oh, khutbah apa? Karena pernah begini. Nah, biarkan saja. Nah, ingat ya. Waktu Nabi Muhammad solati, diingat oleh Ta'ala. Wala tusalli alaihim wala taqum ala qabri. Nah, ingat ya. Jangan solat mendoakan dan jangan pula berdiri di atas kuburnya. Nah, dilarang. Tak berani beliau. Nah, begitu ya. Tetapi ini
hanya khusus untuk Abdullah bin Ubay, di mana Nabi memang spesifikasi, specified, ini jangan. Kalau kita suka, artinya kalau kita ada orang munaf, ada orang kafir, tidak boleh kita solati. Nah, orang kafir tidak boleh kita solati. Nah, gitu ya. Tidak boleh kita mensolati orang kafir. Kalau orang munafik, oh, tidak tahu. Nah, tidak tahu. Makanya ada seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini dikasih tahu oleh Rasulullah SAW daftar nama orang munafik. Nah, gitu ya. Fulan, 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 fulan. Umar bin Khattab tanya, saya termasuk apa tidak? Nah, oh tidak, sudah alhamdulillah. Nah, gitu ya. Mungkin kalau kita, saya lima waktu di masjid, megang kunci masjid dulu saya ini, tidak termasuk munafik. Umar bin Khattab tidak, saya termasuk apa tidak? Oh tidak, alhamdulillah. Saya tidak termasuk orang munafik. Umar bin Khattab yang anaknya dikawin Nabi itu tidak berani mengklaim saya, mana tidak tahu saya, tak. Serban saya itu saya putar-putar begini, masa sudah pakai serban 2 meter lah. Atau 20 meter lah. Kenapa orang pakai serban? Tidak pukul-pukul serban lah. Begitu ya. Jadi Khotob tahunya itu munafik atau tidak, kalau Hudzaifah Ibn Yaman mensolat orang itu bukan munafik. Kalau Hudzaifah Ibn Yaman hadir di sebuah solat, berarti bukan munafik. Kalau Hudzaifah tidak ada, berarti orang munafik ini. Tahunya kalau itu orang munafik, kalau Hudzaifah Ibn Yaman tidak mensolati orang itu, orang munafik berarti lah. Begitu ya, orang munafik ini berarti. Tapi Nabi yang ngasih tahu, sekarang kita tidak boleh. Begitu ya, ini koruptor ya, tidak tahu, disolati saja lah. Begitu ya, urusannya dengan Allah Ta'ala, tidak boleh kita. Ini adalah, tidak tahu, pokoknya saya solati. Begitu ya, saya solati, dan urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan saya. Baik, saya lanjutkan. Inna Allah la yahdil qaumal fasikin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memberi petunjuk orang fasik. Soalnya sudah keluar, buat apa? Apa sih petunjuk itu, untuk apa? Dia sudah tahu bahwa petunjuk itu bermanfaat dan dia tidak mau. Terus apa yang mesti dikejar Allah Ta'ala? Dia sudah tahu petunjuk ada gunanya ke surga, lah ya tidak mau. Terus yang dikejar Allah Ta'ala itu apa? Oh, dia sudah tahu kok. Dia sudah tahu kalau petunjuk itu bahwa ada keselamatan. Dia tidak mau. Terus disuruh apa Allah Ta'ala? Disuruh apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia sudah tahu kok. Nah, begitu ya. Orang waktu itu sudah tahu bahwa dia itu salah. Nah, begitu ya. Dia itu salah. Jadi dia tidak keberatan masuk neraka itu. Tidak keberatan. Karena dia tahu bahwa kekafir itu lebih enak, lebih nikmat daripada masuk Islam. Nah, begitu ya. Dinikmati kekafiran itu. Nah, begitu ya. Ini kenikmatan dari Allah Ta'ala kepada kita. Baik. Ah, baik. Ini ayat 7. Yaqulul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Jangan menolong gitu ya. Siapapun gitu ya yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu muhajirin, jangan dikasih. Ini hasilnya. Kita dukung mereka, akhirnya mereka memukul orang kita. Aus dan Khazraj. Ini hasilnya. Sampai mereka itu meninggalkan Rasulullah SAW. Nah, jangan dikasih uang muhajirin itu sampai mereka meninggalkan Nabi SAW. Nah, Allah mengatakan walillahi khazanu samawati wal ardi. Loh, yang punya uang itu Allah Ta'ala. Dia memiliki khazain, simpanan-simpanan Allah Ta'ala yang di langit dan di bumi itu miliknya Allah Ta'ala. Gitu ya. Yang punya harta itu Allah Ta'ala. Nah, yang punya harta itu Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Jadi jangan dicegah, tidak bisa. Kita tidak bisa tanya, Anda kenapa kok memberi orang itu? Tidak bisa ditanya. Tidak tahu ya, saya kok ingin ngasih orang itu. Nah, begitu ya. Kalau ada seseorang memberi seseorang, tidak bisa kita tanya, Anda kok kepingin ngasih orang itu? Kok mau? Tidak tahu, saya kepingin ngasih. Yang nyuruh itu Allah Ta'ala. Kamu kasih orang itu, yang nyuruh Allah Ta'ala. Kalau tidak, tidak. Tidak, nah, tidak, tidak. Nah, jadi yang nyuruh Allah Ta'ala, kamu kasih orang itu, memberi itu ya. Kalau tidak, tidak lah. Jadi dia itu sebagai depo, mengerti? Orang kaya itu depo. Nah, ditentukan Allah Ta'ala hartanya Allah Ta'ala di dia. Gunanya apa? Membagi sana sini. Nah, yang nyuruh Allah Ta'ala, kamu kasih sana, kamu kasih sini lah. Yang nyuruh Allah Ta'ala itu. Nah, ada lagi orang yang punya harta, tapi tidak ada gunanya. Nah, Anda tahu? Saya kasih tahu orang tadi pagi ini loh, ada sebuah rumah di Raya Darmo. Rumah itu ditawar orang 100 miliar
tidak dijual. Mintanya berapa? 120 miliar. Nah, bayangkan Anda punya rumah 100 miliar. Nah, begitu ya, bayangkan Anda ketibaan rezeki 100 miliar, tidak bisa tidur. Nah, begitu ya. Daripada tidak bisa tidur karena bingung uang, ada lagi orang tidak bisa tidur. Kenapa? Sholat. Nah, beda loh ya, beda. Yang ini tidak bisa tidur karena dapat uang, bingung. Yang ini tidak bisa tidur karena kepingin ketemu Allah Ta'ala. Nah, begitu loh. Begitu ya. Yang ini tidak bisa tidur mungkin ya. Kalau kita dapat rezeki misalnya 100 miliar, wah, bingung kita. Mau pakai apa ini? Nah, ada lagi orang tidak bisa tidur karena anaknya sakit. Bayangkan. Nah, bisa orang tidur, ngorok anaknya sakit. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ada lagi orang yang dan tidak ada masalah, sehat semua, istri anak tidur semua, tapi dia bangun. Kenapa? Mau ketemu Allah Ta'ala. Kangen sama Allah Ta'ala dia. Nah, gitu ya. Kangen sama Allah Ta'ala. Nah, tidak ada apa-apa, ada yang dimakan, sehat, tapi bangun dia. Kangen ketemu Allah Ta'ala dia. Nah, yang ini bingung uangnya. Nah, jadi jangan kita terpukau dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada seseorang. Yang ini gelisah, tidak membawa apapun, yang ini tenang dia. Nah, begitu ya, yang ini tenang, begitu. Jangan kita terpukau orang itu diberi ini. Terus kenapa? Apa kalau kita tidur di rumah 100 miliar itu lalu bisa tidur? Nah, di sini saya bisa tidur. Nah, di sini sekarang saya bisa tidur. Dimatikan semua, saya mau tidur. Apalagi ada AC-nya. Saya tidur, tidak ada masalah. Nah, tidak harus begini. Yang penting saya bangun jam sekian, mau sholat malam saya. Nah, soal orang di rumah tidur yang banyak. Nah, saya mau bangun sholat, mau ketemu Allah Ta'ala. Nah, ini namanya kenikmatan. Nah, begitu ya, jangan seperti mereka ini. Begitu ya, selanjutkan. Ya, yang sudah tadi saya bilang. Walakinna munafikin la yafqahun. Tetapi orang munafik itu tidak ngerti. Begitu ya, bukan tidak tahu, tidak ngerti. Tahu ada harta, tapi tidak ngerti bahwa harta itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu miliknya Allah Ta'ala yang digunakan untuk cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak ngerti bahwa gitu ya, orang-orang Ansor ini mau membantu muhajirin karena seizin Allah Ta'ala. Tidak ngerti dia. Nah, gitu ya. Tidak ngerti. Jangan dikasih. Kenapa sudah dikasih? Coba tidak punya uang. Kenapa sudah punya uang? Tidak bela Nabi. Salah. Anda tidak ngerti bahwa agama ini tetap mulia tanpa pembelaan orang Ansor. Agama tetap mulia tanpa pembelaan orang Ansor. Waktu orang Ansor melihat Nabi bagi-bagi ghanimah hunain kepada Abu Sufyan sekian, orang Ansor keberatan. Ya, kan dulu pedang kita itu basah karena darah mereka. Kok mereka dikasih segala macam? Nah, Nabi dengar. Nabi lalu memanggil orang Ansor. Ya, orang Ansor, kan kalian dulu itu dalam kesesatan. Saya datang, kalian dapat petunjuknya. Kan kalian dulu tidak punya apa-apa. Nah, kalian kan tidak punya. Sekarang kalian ada rezeki. Nah, kan dari itu orang lain pulang bawa apa itu unta, ghanimah. Kalian pulang bawa Nabi. Nah, begitu loh. Tahu bukan berarti ngerti. Beda-bedanya. Itu ya. Saya tahu. Saya dengar azan, tapi saya tidak ngerti bahwa saya mesti ke masjid. Nah, begitu loh. Saya tahu lampu merah, tapi saya terabas. Itu namanya tidak ngerti. Nah, begitu ya, tidak ngerti. Udah ada orang kok, lihat ada orang ini ketabrak akhirnya lah. Banyak orang tahu, tetapi taunya tidak menghasilkan apapun. Kenapa? Karena tidak ngerti lo lain. Begitu ya, tahu saja. Banyak orang tahu. Semua orang tahu kalau zikir ada pahalanya, baca Al-Quran ada pahalanya, sedekah ada pahalanya. Tapi apa itu terjadi? Belum tentu. Belum tentu. Semua orang ngerti zikir. Apa semua orang berzikir? Belum tentu. Semua orang ngomong. Berarti dia tidak ngerti. Gitu ya, tidak ngerti, bukan tidak tahu, tidak ngerti bahwa zikir itu berguna lah, begitu. Ngerti itu dari Allah Ta'ala, ngerti. Gitu ya, mar'anur idza arallahu bi'abdin khairan yufaqihu fid-din. Kalau Allah Ta'ala itu kepingin kebaikan pada seorang hamba, dijadikan dia mengerti agama, bukan tahu. Di WA itu pintar-pintar semua ya, kalah ustadznya. Wah hebat ini sekarang ini. Mudah-mudahan saya dapat pekerjaan ini. Gitu ya, pinter semua ini ya. Gitu ya. Wah, mengagumkan kalau di WA itu postingannya. Wah, gitu ya. Hebat-hebat itu lah. Gitu ya. Tahu, tapi bukan berarti mengerti. Setelah dia baca lah. Gitu ya. Masjidnya tutup, tidak ada yang buka. Gitu ya, masjidnya tutup, tidak ada yang buka. Nah, ini WA-nya dibuka. Wah, bagus.
bagus. Gitu. Tapi tidak keluar apa-apa ini, ada sedekah, pakai sedekah ini. Hanya WA saja. Gitu ya, hanya WA saja, repot ini lah. Gitu. Tapi kalau setelah baca WA masjidnya tutup, buka. Nah, gitu ya, azan. Jadi imam. Nah, hebat. Gitu. Sobo datang semua. Hebat. Yang hebat orangnya, bukan WA-nya, bukan HP-nya. Begitu ya, nanti yang ke masjid HP-nya, Pak. Gitu ya, yang ke masjid HP-nya, jejer HP begini. Nggak bisa, orangnya suruh ke masjid. Gitu ya, bukan di rumah lalu lihat WA, bukan begitu, ke masjid. Nah, sahabat itu ke masjid. Begitu, hadir majelisnya Nabi, bukan biarkan Nabi itu online saya ngomong, lihat dari rumah saya, apa begitu. Tidak, ke masjid, lihat Nabi. Karena ada chemistry. Nah, ketemu ada chemistry, bukan sekedar tahu-tahu saja. Nah, inilah yang saya sampaikan, belum selesai Al-Munafiqun, insyaAllah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ala Muhammad, wa salli ta'ala Ibrahim, wa ala ala Ibrahim, innaka hamidul majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.